Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian Khususnya di bidang persawitan Baik sahabat tani, sahabat planter Sebelum kita lakukan pemaparannya Gak ada salahnya sahabat tani, sahabat planter Subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan Baik sahabat tani, sahabat planter. Sesuai dengan permintaan para subscriber bahwasanya sahabat tani sahabat planter meminta penjelasan apa sih penyebab atau ataupun apa sih pengaruh terhadap tanaman kenapa tanaman kita seringkali melakukan ataupun mempunyai proses istilahnya penurunan produksi kelapa sawit tentunya sahabat dan sahabat planter. Jadi pada dasarnya sahabat tani seplanter yang perlu kita ketahui sebagai seorang planter <tuh> Ada kalanya tanaman kita mengurangi ataupun mengalami penurunan secara statistik berkala Artinya dia tidak ada istilahnya produksi tanaman kita melalui selalu dia mempunyai produksi yang tinggi Enggak, enggak selalu sahabat tani Pada saat dasarnya sahabat tani seplanter setiap tanaman dia mempunyai karakteristik yang mana bisa mempengaruhi produksi kita turun. Apa saja pengaruh ataupun penyebab terjadinya tanaman kelapa sawit kita menjadi turun produksinya? Yang pertama sahabat tani September yang perlu kita ketahui bahwasanya ya, sistem pemupukan kita sahabat tani September. Ketika proses pupuk yang diserap oleh tanaman sudah mulai berkurang, maka produksi tanaman kita pun sama. Artinya dia juga prosesnya akan berkurang, sahabatan silenter. Kita tahu di paparan sebelumnya, sahabatan silenter, pupuk ini pengaruhnya adalah untuk menghasilkan produktivitas tinggi adalah dua tahun, sahabatan silenter. Ya, seperti hanya contoh di belakang saya ini. Ya, ini adalah yang kita tahu buahnya cukup lebat sahabat Splenter Tetapi yang perlu diketahui sahabat dan pengaruh buah ini adalah dua pupuk ad dari pupuk dua tahun yang sebelumnya sahabat Splenter Ya, jadi bisa kita lihat sejarah daripada dua tahun yang lalu pupuk apa saja yang masuk ke dalam pupuk ini. Tentunya dalam dua tahun yang lalu pastinya karena buahnya seperti ini tentunya dia ada tambahan pupuk-pupuk yang mempengaruhi pembesaran terhadap komidel buah tersebut. Seperti hanya contoh di tahun lalu atau dua tahun yang lalu ini diperbanyak untuk unsur kaliumnya, yaitu unsur yang menambah fase generatif terhadap tanaman ataupun untuk memproses ataupun merangsang pertumbuhan buah terhadap tanaman kelapa sawit ini. Makanya tanaman kelapa sawit ini dia akan lebat. Jadi yang perlu ketahui yang nomor satu adalah pengaruh daripada pemberian pupuknya terhadap dua tahun dua tahun terakhir. Ya, dua tahun terakhir ini kenapa dia dalam satu tahun dia mempunyai statistik yang turun ataupun dia tidak selalu konsisten terhadap setiap bulannya. Karena itu tadi proses dalam pemupukan sahabat tani sebelah dua tahun yang lalu ini mungkin dia di tahun di berapa dia? Contoh. Mungkin pada saat dia pemupukannya mungkin di bulan 3, bulan 5, dan bulan 7. Nah, otomatis sahabat sepel planter, ketika produktivitas tanaman tersebut tinggi, maka di bulan tersebutlah dia akan mengalami ketinggian potensi buah. Ya, bulan 3, berarti bulan 5, dan bulan 7 sahabat tansel planter. Seperti itu pengaruhnya. Makanya, setiap pokok dia tidak mungkin dia mempunyai kontinu konsisten dia buahnya lebat terus Tidak. pasti ada istilahnya rentannya atau renggangnya itu yang pertama yang kedua sahabat tani tenter, pengaruh daripada tanaman kita mempunyai potensi ataupun penurunan penyebabnya penurunan yaitu penyerapan terhadap pembentukan LDB sahabat tani dalam satu tahun itu L-Dibiusnya bagaimana? Faktor yang paling penting dalam pengaruhan pertumbuhan aldbius itu adalah faktor cuaca, sahabatan sebentar. Sahabat Jadi pengaruh cuaca curah hujan ataupun kelembapan dan angin yang mempengaruhi terhadap tanaman kelapa sawit kita. Ketika dia mengalami curah hujan yang kemarut sangat tinggi ataupun angin kencang, maka aldbius yang awalnya mau peterbang terhadap kepokok yang mau kita peserbuki, dia beralih tempat artinya tertib angin dia beralih tempat ke tempat lain nah makanya sahabat tani sebelah planter kadangkala kita sebagai seorang planter mungkin yang punya sawit yang sudah dominan yang punya berpengalaman ini biasanya kita mengalami trek ataupun bawah banyak biasanya di bulan 8 bulan 9 10 11 12 begitu 12 nya dia turun 8 9 10 itu mulai naik kenapa coba? karena sahabat tani sahabat planter curah hujan yang paling banyak di Indonesia adalah curah hujan bulan tersebut makanya curah hujan tinggi dan proses LDBUS yang menetap tidak 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 terkena oleh kemarau yang panjang tidak kepanasan sehingga dia bertumbuh menjadi maksimal pertumbuhan LDBs perkembangbiakan menjadi maksimal nah ketika LDBUS mengalami maksimal maka pertumbuhannya akan mempengaruhi terhadap buah kita di tanaman kita Makanya, setiap beberapa bulan dia akan mengalami turun dan akan mengalami kenaikan. Nah, di situ sapatan Kemudian faktor yang ketiga sapatan saplenter, yaitu istilahnya pengaruh daripada pembatas tanaman kelapa sawit. Ketika tanaman kita mempunyai pembatas, istilahnya kena e, gawangannya semak, kemudian piringannya semak tidak dilakukan pemupukan. Nah, ini akan mempengaruhi produktivitas, penurunan produktivitas tanaman kita. Kita sebagai seorang planter harus selalu menjaga istilahnya menjaga gulma yang ada. Tapi bukan berarti menghabiskan ataupun membuat semak tanaman kita. Intinya sahabat tani planter, di dalam kita melakukan pemeliharaan gulma. Yang paling kita tekankan adalah Jangan sampai gulma ini mempengaruhi terhadap hasil pemupukan kita. Hasil penyerapan pupuk terhadap tanaman. Itu yang paling tampak di sahabat tani. Karena apa? Karena sebagai faktor pembatas artinya faktor penghalang sahabat tani. Ini akan menghalangi proses daripada pertumbuhan buah kita. Dan satu hal lagi sahabat tani seplanter, sebagai orang planter supaya kita selalu produktivitas kita maksimal, mak Faktor kelembapan harus kita jaga, sahabat-sahabat. Tidak bisa kita memusnahkan ataupun membasmi semua gulma yang ada di tanaman kelapa sawit kita. Ada beberapa gulma yang harus kita tanam, sahabat planter Yaitu nepelepis. Ini perlu saya tekankan kembali, sahabat-sahabat. Sahabat semua planter yang ada di Indonesia. Jangan sekali-sekali kita ada nepelepis di gawangan, itu kita semprot. Karena apa? Karena itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kita. Ya. Itu tadi beberapa macam pengaruh terhadap produktivitas kelapa sawit. Mudah-mudahan konten yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani. Semangat pagi, salam planter Indonesia!